Bacaan terbaik di hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku, adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.